Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Handini Mufti, teman-teman. Bagi yang baru saja hadir, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan coba kita untuk berkembang bersama, sehingga nanti kami juga akan selalu mengupdate perkembangan tentang perdunia sapian. Oke, ini kita pasca Idul Adha, 2 hari menjelang Idul Adha, teman-teman. Suasana kandangnya sepi. Ini dulu penuh, ada 8 atau 9 ekor sapi, tinggal 2 ini. Ini yang enggak, kemarin masih terlalu kecil, ya kan? Kita cek lagi nih. Kalau ini babon sama anak, ya kan nih. Ini kemarin memang enggak menyediakan untuk korban. Ini juga masih dead. Kita tengok lagi, ini kemarin ada 4, ya kan, tinggal 3. Ini babon semua, yang ini fermentasi jeraminya masih, ya kan, masih belum dimakankan, ini dikasih makan. Ini pedetnya masih, nah ini Jaya Lewuk dulu di sini, karena sudah dikorbankan ke salah satu teman di Sedayu, Mas Tony Andriansyah. Terus di sini si Tejo masih ada 1. Ini pedetnya, dulu di sini ada 2 yang laku 23 juta. Ini belum dijual dulu karena untuk narik gerobak. Ya, kalau ini kan memang isinya pedet, ini pedet 1, 2, 3 yang diturunkan dari bawah. Kita tengok lagi. Ini juragane wedok baru nyari apa ini? Boleh apa, Mbok? Boleh. Usah. Ini dulu ada 2, tapi jantannya laku semua, tinggal babon-babon sama 1 pedet ini. Pedetnya ini lumayan besar ini. Ini ibunya ini. Pedetnya ini. Lanjut kandang selanjutnya. Sepi kandangnya, kosong. Terus ini kemarin penuh, teman-teman. Kalau nggak salah ada 8 ini. Sini penuh. Ini alhamdulillah laku semua. Dan di sini alhamdulillah lagi tidak ada yang kena PMK. Jadi petaninya alhamdulillah dapat untung semua. Tinggal 1 ini. Ini kemarin sebenarnya udah mau dibeli, tapi tidak jadi karena ini mau dipelihara, mau digemukkan lagi, teman-teman. Ini mau digemukkan lagi. Kalau itu babon-babon sama anaknya ini, dead. Oh, yang sini. Ini juga udah laku semua. Sini. Ini jantan semua ini 1 2 3. Ini terisi semua. 4 5. Ini laku semua alhamdulillah. Ini tinggal babon sama pedetnya ini. Kita lanjut lagi. Kita cek lagi. Ih.
Tuh ada yang baru bersih-bersih. Ini. Rese-rese, Pak. Rese-rese nggih. Nah, ini juga udah laku semua. Ini niki wedok kabeh nggih, Pak nggih. Sing pundi niki? Niki sing anyar napa mboten dereng pajeng rumiyin? Mboten metu nggih. Rumiyin enten pinten riki, Pak? Enten pinten? 3. Sing lanang? 3. Metu pinten? Oh, metu tunggal. Pak. Ini keluar satu, teman-teman. Kalau ini babon ini ya, babon ini. Itu kabeh ini. Ini keluar satu, harga pinten kalau ini, Pak? Rego pinten sih satu nih kok? Sik putih berarti nggih? Putih nggih. Sik putih rada gede nih kok nggih? 25, 21.500. Yang putih di sini kalau nggak salah nggih. Nggih, nuwun Pak. Baru bersih-bersih. Kalau yang sini laku, tiga-tiganya laku ini. Satu, dua, tiga, ini ada tiga dulu laku. Di sini ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini laku semua tiga ini. Satu ini untuk gerobak, jadi nggak dijual. Ini untuk melatih gerobak ini. Kalau ini tempat Pak Solihan. Ya, monggo. Nah. Ini ya. Kemarin sedia korban berapa, Pak? Oh, tidak sedia ini. Yang taruh ini? Tahun ini tidak. Enggak, berarti enggak ngeluarin ya? Enggak keluarin, soalnya betina semua ini. Oh, ini betina semua ini. Tiga-tiganya nggih. Iya. Ini pedet yang mana, Pak? Yang putih. Oh, yang putih yang sini. Di ini kemarin enggak ngeluarin korbannya. Kebetulan ini breedingan semua. Ini bisanya tinggal nunggu lagi. Sing hamil mana ini? Ini. Oh, ini lagi hamil lagi nggih. Iya. Berapa bulan iki? 9 bulan sudah lebih 16 hari ini. 9 bulan tinggal nunggu hari melahirkan hari berarti ya. Nah, ini belum anaknya. Yang sebelum ini berarti ya? Iya. Niki pinten wulan? Itu 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini. 15 bulan nggih. Hah? Ini 15 bulan. 15 bulan ya. Berarti 1 tahun 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. Hampir 1 setengah, teman-teman. Kebetulan keluarnya ya anu ya, enggak jantan ya, Pak ya? Iya, betina. Nah, betina ini. Yang ini nanti jantan. Ini juga ambil. Ini belum dicek. Tapi sudah di IP nggih. Iya. Ini dari badan-badan sudah mendekati. Ini kayaknya sudah isi ya. Iya. Kelihatan badannya ini kok lentus. Ya. Ini matur nuwun Pak Solinga. Ini lanjut kita cek lagi yang kosong-kosong. Ini yang untuk gerobakan tidak dijual. Terus ini juga tinggal pedet sama babonnya. Ini kemarin kayaknya si sedia dua ini. Ini juga laku semua. Terus ini punya ibu. Ini ada satu di sini. Dan itu juga laku. Terus cek lagi, ini tidak sedia kemarin. Bambel apa, Pak? Namel nopo? Oh, ngiling kompos. Oh, nggih. Sedap kula tak ngrampung kene iki. Nggih tak mriku.
ini laku dua-duanya, ini jantan di sini, jantan. Jadi kandang ini sepi ini. Ini laku semua, 1, 2. Terus ini kemarin ada 4. Nah, itu yang punya kandang itu. 4 ini laku semua ini, 1, 2, 3, 4. Ini betina itu ditaruh sana dulu karena laku, terus dipindah sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ini udah bersih. Oh, Pak Yat nyantai-nyantai, sapi ini wis payu kabeh soalnya. Santai. Kerja keras. Ini laku 1 nggih Mas nggih. Tinggal 1 ini pedet soalnya. Kemarin lepas yang sini 1. Tunggu kandang ndak randwe gawean. Terus ini habis, ini laku semua 3-3-nya. Karena pelihara jantan semua ini. 1, 2, 3. Jadi sepi. Ini enggak sedia kemarin ya? Enggak ada. Ini betina tok. Yang ini breeding ya? Tuh, teman-teman, bagi yang baru saja subscribe. Udah ini tadi 2 nggih. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.